Transport Express Jaya Kudo Galang. Di daerah gimana, Muara Tambesi kayaknya ya. Soal subuh dulu. Di sini ada dua bus Transport Express. Sama Bang Buyung kreator, dan di belakangnya ada Transport juga. Mumpung masih azan, kita sholat di masjid sini dulu. Kita sedikit ambil foto buat tamu. Oke, kita ke masjid dulu. Ompoy terus nih mobil, seru perjalanannya. Ompoy asik dengan Bintang Parma sama-sama Kudo Galang. Ayo kita ke belakang sebentar untuk melakukan sholat subuh. Di Desa Pelayangan, Jalan Lintas Jambi Bungu. Ayo ke belakang langsung. A few moments later. Udah selesai sholat subuh. Kita berangkat lagi. Konvoy lagi. Sekarang Bintang Parma. Sama-sama jus dan sus. Dan naik ke sana aja. Ini udah hampir memasuki daerah Muara Bungo ya. Dikit lagi Muara Tebu. Shit. Masuk ke dalam. Kita ke dalam dulu. Udah selesai subuhnya.
Habis salib sama habis kodowadang depan tadi. Si solar apa-apa. Bagi si solar. Kehabisan solar. Solar eceran. Bintang Parma kehabisan solar. Later. Masuki Muara Bunga, ini posisi dari belakang. Bang Roni Baron lagi tidur. Ada yang turun di Muara Bunga. Satu orang.
di bangku 7C, 7D atau di normalnya tuh 2728 ya kalau nggak salah ya. Langsung berangkat kembali. Kabin belakang kita AC-nya dingin sekali teman-teman. Ini kita memasuki terminal Kota Lintas Muara Bungo jam 8.42. Itu udah masuk tuh di situ duluan dia tadi setelah ngisi solar. Kota Lintas Muara Bungo. Biasanya banyak youtuber loh, itu para youtuber di sini. Gak ada barang nih, nyampe di akhir barang berangkatnya dari terminal Muara Bungo. Ada dua di sini. Ya, perjalanannya cukup menyenangkan naik Transport Express Jaya Kudo Gadang. Dua unit dari satunya itu dari Bekasi. Kalau yang ini dari Bogor startnya. Oke, kita jalan lagi. Lanjut perjalanan kita. Lanjut perjalanan kita masuk sini pagi jam 8.45. Berangkat dari terminal Kota Lintas Muara Bungo menuju Solo. Tapi mampir dulu nanti di rumah makan. Jauh. Kita sampai ke mana? Sampai ke Mang, ya,